Iya, kenapa? Coba sih. Dari tadi dibilangin coba. Eh, santai aja. Utang bebek angsa, angsa dikuali awal nanamit dangsa, dangsa empat kali serong ke kanan, serong ke kiri awal, enak banget. Kenapa mbak? Ya kenapa? Kenapa? Oh diem. Di sini aku mbak pengen konser mbak, soalnya besok pagi aku akan ikut audisi liga, liga ini apa sih namanya itu, lupa kak. Geliga ya, balsam geliga. Sedikit. Oh iya. Iya. Besok aku mau ikutan lomba. Di sini aku mau latihan nyanyi kak, begitu. Panasan dulu, napas. Ambil napas pelan-pelan. Teriak. Hancur, hancur hatiku. Enak banget. Harus ada awonya kak. Hancur, nah itu judulnya hancur. Belum lagi kak ada Aze, Moze, Inge, Inge, Pringle, Bayo, Pipa Sesil. Enak banget kak. Kak, ada enak banget main reminya ya. Ada di sini nongkrong main remi. Mas bisa gak sih suaranya kecil ini? Oh bisa kak. Tapi aku gak udah kayak gini setelan suara saya kak. Udah diputer-puter tadi kak, suara saya volumenya udah dibesarin gitu kak. Aduh. Aku mau nyanyi di sini nggak apa-apa kak ya. Ah nggak apa-apa lah kak, di sini kan aku lagi nongkrong, lagi cari-cari janda kak, siapa tahu di depan janda gitu kan. Aduh. Terelieziaman eskuluyu. Eskuluyu katanya kak. Aduh, enak banget lagunya. Rabeni badadi jodi. Iya kenapa kak? Coba sih, dari tadi dibilangin coba. Santai aja. Ya sih kak, aku mau nyanyi di sini kak. Ini tuh bukan tempatnya mas ya. Kan di sini kan boleh kita nyanyi kak, di sini tempat umum juga kan. Dan nanti galak banget temannya kak. Aku di sini nyanyi kak lagu India kak. No. Jadi Standard is pendek katanya lagu India itu kak. Ada endek-endeknya kak. Asuki kemajano isuki lemejano tujeme rebe diketahe. Jano. Aisyah, galak banget sih kak. Bunyi apa sih? Galak banget, emosi banget. Wow. Sakit. Enggak di sana, enggak di sini. Aku dikasarin terus sama cewek-cewek ini. Padahal niat aku itu cuma menghibur aja. Gimana ceritanya? Aduh, halo mbak. Dadah. Ini galak banget ceweknya. Maaflah. Aku cuma nyanyi-nyanyi aja kak. Is pendek, is tendek, is cendol. Katanya enak banget kak. Tujemir berdiketahe Yara mekya karo. Tejezir berdiketahe Yara mekya karo. Enak kena halo. Enak banget. Tujemir kiraro keraro-keraro. Keraro-keraro katanya.
tu jemir berdiketahe yana ispandet istandet. Hah? Tuli. Kamu bilang aku tuli, enggak lah kak. Suaranya kecilin dikit ini buat tempat. Oh, mau dibesarin suaranya? Oh, kecilin sih, siap kak. Galak banget sih orang-orang di sini. Kenapa sih? Ada apa sih? Ya nggak tahu. Tanya yang mau tanya buang, saya. Buang, yang dibuang yang kak. Nih, punya kak. Ih, galak banget sih cewek-cewek. Rebeni bana di jodi ae gitu kak. Pokoknya lagu yang endet endet is pendet pendet itu kayak enak banget. Aduh, pokoknya rebeni kak, rebeni banadi jodi. Enak banget kak, is pendet is pendet is lendek. Aduh. Is redet det is det det redet detnya kak itu, aduh. Is pendet. Mas, kamu susah kali sih dibilangin. Kamu lagi susah. Kenapa? Cerita aja kalau kamu lagi susah kak. Gila. Dibilang gila. Is pendet is pendet. Arara, wah si Deni eh. Kamu nggak tahu lagu India kak? Ya, nggak tahu. Janem 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 SKT hi he janem he pendem 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 rendem rendem rendem. Halo kak, halo. Aduh, aku mau nyanyi di sini. Aduh, galak banget sih jadi cewek. Kita ganti lagu aja sih kalau. Aduh, capek marah-marah terus sama cewek. Nyalain dulu lah. Brum, enak banget. Meludes semaut katanya kak. يا رب العالمين
ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. Ups. Kaget aku juga tiba-tiba. Kok tiba-tiba? Kenapa sih? Ih, kita tahu. Kok bagus sekali. Agus, enggak ada namanya Agus di sini. Kamu cari Agus. Kenapa? Oh iya, enggak apa-apa. Kaget tiba-tiba di depan saya, Kak. Dikirain tadi jin, Kak. Soalnya aku ini Kak dukun. Kalau kamu kerasukan bisa saya obatin, Kak. Oh iya. Tapi alhamdulillah. Oh, udah tadi gitu ya. Tapi di sini saya rasa itu ada apa sih, Kak? Ada barang halus gitu yang mau merasukin kakak gitu. Serius, Kak, ini? Boleh nggak aku tarik dulu, Kak? Takutnya masuk di badan kakak. Serius, Kak, serius. Dengerin dulu ya mantranya. Tolong loeng. Ningneng. Peteng dingdeng. Hap hap. Tangkap. Aduh. Senyum-senyum kakaknya. Aduh. Iya, nggak apa-apa. Tapi kasihan temannya sendiri di situ, Kak. Aduh. Oh, boleh, Kak. Serius, enggak apa-apa. Halo, Kak cantik. Kakak cantik. Kok gitu-gitu sih? Aduh. Enggak apa-apa di sini ya? Aduh. Aduh, kok aku enggak dipesenin? Aduh, itu minumannya ya enak banget itu rupanya, Kak. Aduh. Enggak apa-apa duduk di sini. Oh iya, kita belum tahu siapa namanya, kalau boleh tahu? Mawar. Mawar, Kakak. Hah? Oh, Ana. Aku Jona, Kak. Dari mana? Oh, kamu tahu nama aku? Siapa? Jona. Coba. Jona. Ya, Jona. Itu namanya? Iya, nama aku Jona. Kamu siapa? Ana. Oh, enggak beda jauh ya. Jona, Ana. Tapi aku tuh punya nama lengkap, Kak, Jona. Hah? Siapa nama lengkapnya? Jona, jodohnya Ana. Tuhanku. Aduh, tapi tadi galak banget sih, Kak. Takut lakunya, Kak. Itu galak banget sih, Kak. Oh iya. Kakak terganggu sama saya tadi, Kak. Tadi sampai kakak tampar saya, sampai lempar tuh, Kak. Oh, risih. Takut sama saya tuh gimana awalnya, Kak? Nggak takut, ya. Tapi kok, aduh, galak banget kakaknya. Tapi pas selawat, kami tuh suka sama selawat gitu. Adem banget, Kak. Coba dari tadi gitu. Kamu suka sama selawat atau kamu suka sama orang yang bawain selawat, Kak? Sama-sama. Enggak sama orangnya. Serius enggak suka sama orangnya, Kak, ya? Nah, tapi aku punya lagu buat kamu sekarang. Lamar kamu ke rumahmu, minta restu pada orang tuamu. Jangan malu dan jangan ragu.
pilih aku untuk jadi suami. Nah, hati-hati baper ntar di sini kakak. Aduh, minta tisu boleh nggak? Boleh ya. Gak apa-apa ya. Hah? Oh gitu. Tapi itu di belakang ada apa sana? Ada sini nggak? Maaf ya. Di sini kak, aku diremehin terus kak sama orang-orang ini. Soalnya besok pagi aku mau ikut itu lomba tilawatil Quran gitu kak. Nah, kalau saya izin di sini minta pendirian kak boleh saya ngaji sedikit nggak apa-apa? Boleh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. صدق الله العظيم. Kalau ikut lomba cocok apa enggak? Cocok banget. Kalau jadi suami cocok apa enggak? Aduh, kalian asli mana sih kalau boleh tahu? Aslinya orang mana? Oh Dompu, di sini kerja atau apa? Oh kuliah. Saya doakan semoga kakak Ana dan Mawar semoga jadi anak yang sukses, bisa bahagiain orang tuanya, menjadi anak yang solehah, berbakti sama orang tua. Semoga orang tua kita juga di rumah sehat-sehat selalu. Semoga orang tua kita itu panjang umur. Boleh nggak kita doakan orang tua kita di rumah? Boleh kita doakan sama-sama. Angkat tangannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hitna bittaqwa wal istiqamah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma razuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya dzal jalali wal ikram, amitni ala dinil islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah. Aduh. Sayang sama orang tuanya ya? Sayang. Sayang banget ya. Orang tuanya masih ada. Masih apa? Kita hargai orang tua kita yang masih ada ya. Jadi kenapa emang kalau bahasa itu sedih? Ya kita harus mengingat orang tua kan. Biar kita itu nggak semaunya gitu sama orang tua. Karena orang tua kita tuh di rumah itu memikirkan kita di sini di rantauan. Apakah anak saya di sana di luar itu baik-baik saja? Apakah anak saya di luar itu sehat-sehat saja? Tapi sebaliknya kita sebagai anak bisa dibilang kita dicuek sama orang tua. Gitu kan. Ummi. Cinta selama hidupku, maafkan anakmu bila ada salah. Pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Kita bayangkan ada orang tua kita di depan sekarang, kita tatap wajah beliau, mungkin yang kita marahi itu mungkin sekarang udah tua. Mungkin orang tua kita yang sering kita bentak itu sekarang udah berkurang umurnya. Memikirkan kita sebagai anaknya. Beliau bontang-banting kesana kesini, mencari nafkah, mencari uang untuk menafkahi anaknya, untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Sehingga kita bisa menempuh sampai perguruan tinggi, kita bisa kuliah menuntut ilmu. Beliau mah gak kenal lelah, gak kenal panas, gak kenal hujan. Yang penting anak-anak saya itu menjadi anak yang sukses. Begitu. Terutama ayah kita yang banting tulang kerja apapun yang dikerjakan penting halal buat siapa, buat kita sebagai anak. Tapi kita sebagai anak nggak pernah memikirkan itu sedikit pun. Hargai orang tua, sayangi orang tua, kunci sukses itu kita berbakti sama orang tua karena ridho Allah itu berada di ridho kedua orang tua kita. Begitu. Ini nangis sih. Ini pakai tisu dong. Lah pakai tisu dulu. Lap aja pakai tisu. Aduh, kasihan banget. Atau tuh. Sabar, Mbak. Mohon ada ujian, mohon. Mohon bersabar. Aduh. Jangan sedih lagi ya. Ya. Sebelum aku pergi, Kak. Aku mau bawain sedikit selawat, enggak apa-apa ya. Sedikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل النور سلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه أيا نزحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملاك النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في أجب من تولاه الهوى فيك وامضي في. Apa? Kenapa? Masya Allah. Masya Allah, kamu bilang.
enggak kamu itu terlalu masya Allah buat aku yang astagfirullah. Maaf ya Mbak Mawar ya. Aku mau pergi dulu. Kan kamu udah tahu nama saya ya. Tapi nama asal saya itu Eril Kak. Begitu. Ya. Ana sama Mawar. Insya Allah. Sehat selalu ya. Mohon maaf tadi udah mengganggu kamu di sini. Teriak-teriak nggak jelas ya. Ya kalau boleh minta Instagramnya boleh nggak apa-apa ya. Apa nama Instagram sebutin? Sebutin aja apa nama Instagram. Ana CKSS, kakak? Mawar Sasmita. Saya follow ya. Tapi nggak usah di follow back, kak. Kenapa? Di lobback aja.